Pay homage to the Samma Sambuddha by reciting Namo Tassa three times before we start our Paṭṭhāna lesson. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dear brothers and sisters in the Dhamma, today also we are going to explain further, more explanation about the Kammapaccaya. Actually, there are a lot of things inside the notes we found from different places, from Visuddhimagga, from the sub-comment of the Visuddhimagga, and from Dhammasangani commentary, etc. So, if you know about the meaning of, but the detail about the karma, I think very good for your knowledge. Even though very good for your practice and your understanding the life, and if you are doing something, then you can understand clearly which kind of karma arising. This is a way. That's why we want to explain detailly about the Nanakanika Kamma and Sahajata Kamma, and including some of the different explanation of the Kamma. Okay? Wandami Bante. Brother and sister, dalam Dhamma hari ini, Bante akan menjelaskan lebih lanjut, lebih terperinci tentang Kamma Paccaya. Jadi, banyak penjelasan di dalam itu diambil dari Visuddhimagga ataupun kitab penjelas makna atau komentar dari Visuddhimagga, kemudian juga komentar dari Dhammasanggani dan sebagainya. Jika Anda, kita semua mengetahui lebih terperinci, lebih detail tentang kama, ini akan sangat bagus untuk pengetahuan kita, juga untuk latihan kita, dan untuk mengerti apa yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita mengetahui jenis kama apa yang sedang muncul, yang sedang kita lakukan. Jadi hari ini Bante akan menjelaskan tentang Nanakanika Kama dan Sahajata Kama secara lebih terperinci, termasuk juga berbagai jenis kama. Explanation of the Nanakanika Kamma chart. The chart that follow break down in the detail the relationship between the various conditioned state and the corresponding conditioned state of Nanakanika Kamma condition. The conditioning state consists of 12 unwholesome volitions and 21 wholesome volitions. The Pachupanna Dhamma consists of 38 resultant aggregates and all three types of karma-born materialities, rebirth karma-born, during life karma-born, and non-percipient beings karma-born materialities. Hari ini, Bante menjelaskan diawali dengan penjelasan dari Nanakanika Kamma bagannya ya. Tabel atau chart nanti yang dibawa itu dipecah secara terperinci tentang hubungan antara berbagai jenis pengkondisi atau si sebab atau biasa disebut paccaya dhamma dan juga paccayupanna dhammanya atau akibatnya dari kondisi kama pada waktu yang berbeda atau nanakanika kama. Jadi dia jelasin sebab dan akibatnya pada nanakanika kama gitu ya, kalimat sederhananya. Paccaya dhamma atau si pengkondisi atau sebab ini terdiri dari 12 kehendak atau niat yang tidak bajik dan 21 niat yang bajik. Jadi akusala cetananya 12 dan 21 kusala cetana. Sedangkan si akibat paccayupanna dhamma terdiri dari 36 kesadaran hasil atau vipakakhanda dan semua jenis dari tiga jenis kama jarupa, yaitu yang terdiri dari pati sandi kama jarupa atau materi hasil kama pada momen kelahiran kembali, kemudian pawati kama ja ataupun materi hasil kama di sepanjang kehidupan, dan asanya sata kama jarupa ataupun materi pada makhluk asanya sata. Unwholesome volitions.
The 12 unwholesome volitions are related to 7 unwholesome resultant. Rebirth, karma born, and during life karma born materialities by Nanakkanika Kamma. Sekarang yang akusala cetana, niat tidak bajik. Jadi 12 akusala cetana atau niat tidak bajik itu berhubungan dengan 7 akusala wipaka ataupun kesadaran hasil, 7 kesadaran hasil yang tidak bajik. Dimana juga termasuk materi hasil karma pada momen kelahiran kembali dan di sepanjang materi hasil karma di sepanjang kehidupan. Jadi bahasa Palinya itu Patisandi Kamaja dan Pawati Kamaja ini melalui Nanakkanika Kamma atau karma pada waktu yang menghasilkan akibatnya pada waktu yang berbeda. But the wholesome volitions, the 4-3 rooted higher class great wholesome volitions are related to 8 rootless wholesome resultant, 8 great resultant, and rebirth karma born materiality and during life karma born materialities by Nanakkanika Kamma. Kusala cetana, jadi di sini penjelasan lebih lanjut, 4 tihetuka ukata maha kusala cetana, artinya 4 kehendak berakar 3 pada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi yang lebih tinggi ini tihetuka ya, yang disertai panya, itu berhubungan dengan akibatnya apa? Salah satu yang pertama adalah 8 ahetuka kusala wipaka. Ya ini kita udah ngerti ya, yang akibat bajik yang ahetuka tanpa akar, itu yang 5 di 5 indera kita, kemudian dengan yang sampati cananya dan santirananya, kemudian 8 mahawipaka sebagai kesadaran kelahiran kembalinya. Dan kemudian materi hasil karma pada saat kelahiran kembali dan juga di sepanjang kehidupan. Jadi ini semua berhubungan melalui Nanakkanika Kamma atau karma yang menghasilkan pada waktu yang berbeda. The 4-3 rooted lower class great wholesome relations and 4-2 rooted higher class great wholesome volitions are related to 8 rootless wholesome resultant, 4 great resultant disassociated from knowledge, rebirth karma born and during life karma born materiality by Nanakkanika Kamma. The rest can be read off from the chart. Kemudian 4 niat bajik berakar 3 yang lebih rendah, tadi yang lebih tinggi ya, sekarang yang lebih rendah, jadi disebut tihetuka omaka maha kusala cetana dan dwihetuka ukata maha kusala cetana ataupun 4 kesadaran berakar 2 dengan yang lebih tinggi kelasnya, itu menghasilkan 8 kesadaran hasil bajik tanpa akar atau ahetuka kusala wipaka, sama seperti tadi ya. Kemudian 4 kesadaran hasil yang tidak disertai pengetahuan atau nyana wipayuta mahawipaka. Ini bedanya ya, yang sekarang ini kan dia yang omaka, sehingga dia tanpa panya. Jadi dia nyana wipayuta mahawipaka sebagai kesadaran penghasil kelahiran kembalinya. Kemudian di samping itu dia juga menghasilkan materi karma pada saat kelahiran kembali dan juga materi karma di sepanjang kehidupan melalui Nanakkanika Kamma atau karma yang menghasilkan akibat pada waktu yang berbeda. Jadi sisanya dapat dilihat di chartnya, di tabelnya. Ya, yeah. Okay. Now about the cetana is a paccaya, no? Cetana. You can see there are under akusala cetana to it, and the maha kusala cetana and the jhana cetana, but the fine material and immaterial and lokottara kusala cetana. Now you can see there how many 21 plus 12 become 33, no? Yeah, 21, yeah, 33 cetana, because this is a according to Nanakkanika Kamma, this is paccaya. But the result, akusala chetana given akusala vipaka, 7 akusala vipaka. And tihetuka ukkatta maha kusala, there are 4 kusala, giving 3 type of vipaka.
one is akusala, the ahetuka kusala vipaka, and jnana sampayutta maha vipaka, and jnana vipayutta maha vipaka, jnana vipayutta maha vipaka, okay? Jnana sampayutta maha vipaka, must be vipaka, okay? And the same way, tihetuka omaka maha kusala, giving two vipaka. Dihetuka omaka maha kusala, giving only one vipaka. You understand, sister? Yes. And about the rupa, you can please continue. The akusala, 12 akusala, giving the akusala vipaka, and the patisandhi kammaja rupa and pavati kammaja rupa giving. Actually, the, later you can understand that they are, except uddaccha mind, no? Uddaccha citta cannot give the patisandhi kammaja rupa, cannot produce, okay? Only pavati kammaja rupa. And tihetuka ukkata maha kusala, so giving two type of kammaja rupa, patisandhi and pavati are all are same, okay? Okay. Understand, no? Please clear. Yes, Bante. Sekarang kita lihat di tabelnya, ini menurut Nana Kanika Kama ya, menurut ini. Jadi di sini, cetananya ini sebagai tadi dikatakan sebagai pacaya dhamma, sebagai sebab. Jadi terdiri dari 12 akusala cetana, niat dan tidak pajak ada 12, dan 21 kusala cetana. Jadi yang 4, ini kita lihat ya yang ditunjukkan ini, ada tihetuka ukata omaka, ini semua ya, berarti kita sebenarnya kumpulkan sebagai sebenarnya 8, kemudian yang jana, kemudian yang arupa jana, dan yang 4 maga, jadi totalnya itu ada 21, jadi 12 tambah 21 itu 33 cetana yang berfungsi sebagai sebab atau pacaya dhamma dalam anak kanika kama. Kemudian pacayupana dhammanya apa? Untuk yang aku salah cetana, kita lihat ini contengannya cuma menghasilkan apa? Dia menghasilkan 7 aku salah wipaka. Kemudian menghasilkan juga materi, hasil kama pada momen kelahiran dan juga di sepanjang kehidupan. Ini pasti di alam-alam menderita ya. Kemudian yang berikutnya, yang ini kita lihat tiga tuka ukata maha kusala, jadi yang superior, tadi yang kelas lebih tinggi, maka dia menghasilkan wipakanya itu ya, pertama adalah 8 ahetuka kusala wipaka yang tanpa akar ya teman-teman, ini yang di 5 indra sampai cana santirana ini, kemudian yang 4 nyana wipayuta maha wipaka, dan yang 4 nyana sampayuta maha wipaka. Jadi juga dia menghasilkan kamaja rupa di momen patisandi dan di sepanjang kehidupan atau di pawati. Jadi kita lihat lagi yang omaka, dia berakar 3 tapi omaka, downgrade ya, turun peringkat karena muncul aku salah ketika melakukan perbuatan baiknya, maka dia menghasilkan akibat berupa 8 ahetuka kusala dan 4 nyana wipayuta, hilang panyanya. Jadi hanya ini beserta juga patisandi kamaja rupa dan pawati kamaja rupa. Kemudian turun lagi, ini yang omaka sama dwihetuka ukata sama ya, dwihetuka yang berakar 2 yang superior, jadi dia sama. Kemudian yang berakar 2, dwihetuka yang omaka, yang superior, yang inferior, itu dia hanya akan menghasilkan wipaka, akibat pacayupananya ada 8 ahetuka kusala wipaka. Berserta juga tetap pastinya patisandi kamaja rupa dan pawati kamaja rupa. Jadi sisanya semua sama, teman-teman bisa lihat di materinya ini, menurut contengannya ya, dia akan menghasilkan wipakanya di mana. Nah, di sini semua yang berbeda, yang spesial atau yang penting untuk diketahui adalah kecuali udaca. Karena si udaca ini, yang disertai dengan udaca, kesadaran yang disertai dengan udaca, dia tidak bisa menghasilkan patisandi kamaja rupa, hanya kamaja rupa di sepanjang kehidupan. Okay. Okay, Bante. Yeah. About the first jhana kusala, giving visad first jhana vipaka. The with patisandhi and pavati kamaja rupa. The same way, second jhana giving the second jhana kusala giving second jhana vipaka, third jhana, fourth, fifth jhana, same. And the same way,
And then for the fifth jhana kusala, giving first jhana vipaka and patisandhi pavati kammaja rupa, and especially in the asanya bhumi, and they giving the asanya satta kammaja rupa. And akasa nanchayatana, the four arupa avachara kusala, giving four arupa avachara vipaka, no more rupa. And the lokottara four kusala, giving lokottara vipaka immediately. Okay. Selanjutnya, jadi Bandit menambahkan menjelaskan, misalnya untuk yang cetananya yang memasuki jana pertama, maka dia akan menghasilkan akibat pacayupananya adalah tentunya kelahiran di alam dengan jana pertama, ya, wipaka jana pertamanya. Sama yang kedua, jana kedua berarti dia menghasilkan jana kedua, wipakanya, sama yang tiga dan empat. Nah, yang membedakan juga mereka disertai dengan patisandhi kammaja rupa dan pavati kammaja rupa. Yang beda adalah yang di jana kelima akan menghasilkan kelahiran di alam dengan jana kelima, di mana kammaja rupanya itu tiga, bukan dua, yaitu di patisandhi, di sepanjang kehidupan, dan untuk makhluk asanya serta kammaja rupa. Jadi dia ada tiga. Kemudian untuk yang empat arupa wipaka, dia akan menghasilkan juga kelahiran di masing-masing alam empat arupa wipaka. Empat arupa kusala menghasilkan akibat berupa empat yang arupa wipaka. Sedangkan empat kesadaran jalan atau maga itu akan segera menghasilkan empat pala, empat buah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Oke, Bante. Yeah, but the importance of karma condition. The karma condition is of fundamental information importance in the Buddha's teaching in the case of but the sahajata karma. The volition is associated with each of the 89 consciousness, and so every action in thought, word and deed performed by the being at every second, minutes and hour of the day comes under sahajata kam. For no action can be performed without chetana. When people say that the man is good nature, kind hearted heart, or well intention, it is to this kamma that they refer. About the nanakkanika kamma, the necessary information about it provided below is taken from the Pali text and commentaries. Okay. Sekarang pentingnya mengetahui tentang kondisi kamma. Jadi kondisi kamma adalah bagian yang fundamental, mendasar atau penting dalam ajaran Sang Buddha. Jadi yang jenis yang pertama dari kondisi kamma adalah kita sudah tahu sahajata kamma atau kondisi kamma yang muncul bersama. Cetana ini bersekutu, jadi semua cetana itu pasti bersekutu atau berasosiasi dengan semua 89 kesadaran. Jadi setiap 89 kesadaran di dalamnya pasti ada cetana. Begitu pula setiap aksi, tindakan kita, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan oleh suatu makhluk itu pada setiap detik, menit, ataupun jam sepanjang hari itu berada dalam kondisi sahajata kamma. Ya, karena semuanya kan semua kesadaran itu di dalamnya ada cetana yang bersekutu. Dia muncul bersama dengan cita dan cetasika yang lain, maka disebut sahajata kamma. Jadi, kenapa demikian? Karena tidak ada tindakan apapun yang dilakukan tanpa adanya cetana. Semua harus ada cetana atau niat. Jadi ketika orang-orang mengatakan bahwasannya, oh, orang itu punya sifat yang baik, dia berhati baik ataupun berniat baik. Jadi ini merujuk kepada jenis kamma ini. Kedua, nanakkanika kamma. Hal penting tentang nanakkanika kamma seperti yang akan dijelaskan nanti di bawah itu diambil dari kitab-kitab Pali, Pali teks, dan juga kitab penjelas makna atau komentar. Ya. Yeah. Kamma is fourfold. Ditta dhamma vedaniya, to be experienced here and now. Upapajja vedaniya, to be experienced on rebirth. Aparapariya vedaniya, to be experienced in some subsequent becoming.
and ahosi kamma, left kamma. Left kamma. The commentary explain a little bit about that. To be experienced here and now means kamma whose fruits is to be experienced in this present existence. To be experienced to on rebirth meaning means kamma whose fruit is to be experienced next to the present becoming. It means immediately becoming. To be experienced in some subsequent becoming existence means kamma whose fruits is to be experienced in some successive existence other than the either that here and now or next to that here and now. Left kamma is kamma of which is has no to be said. There has been kamma, but there has no not been, is not and will not be kamma result. Okay. Sekarang ada berbagai penjelasan tentang kamma. Jadi yang pertama ada empat jenis kamma, yaitu yang pertama ditha dhamma vedaniya. Jadi kita sudah sering dengar ini ya, yaitu kamma yang akan dialami saat ini dan di sini. Kemudian upa pajak vedaniya, dialami saat kelahiran kembali. Kemudian apara paria vedaniya, dialami dalam beberapa kelahiran mendatang. Dan ahosi kamma, kamma yang tidak efektif lagi atau tidak bisa berfungsi ya, tidak menghasilkan. Penjelasannya dalam kitab komentar atau penjelas makna dikatakan bahwasannya yang pertama nih ya, ditha dhamma vedaniya ini dialami saat ini dan di sini, berarti kamma yang buahnya dialami pada kehidupan ini juga. Sedangkan jenis yang kedua dialami pada kelahiran kembali atau upapaja vedaniya, berarti kamma yang buahnya dialami pada satu kehidupan berikutnya segera setelah kehidupan ini. Yang jenis yang ketiga adalah apara paria vedaniya, yaitu dialami pada beberapa kehidupan mendatang. Itu berarti kamma yang buahnya dialami di dalam beberapa kehidupan mendatang selain dari jenis yang pertama tadi, artinya selain pada kehidupan ini dan kehidupan yang kedua, berarti yang ketiga dan seterusnya. Dan jenis yang keempat atau ahosi kamma atau kamma yang tidak efektif adalah kamma yang dikatakan sebagai telah dilakukan tetapi tidak akan ada hasil dari kamma tersebut. But the volition, either wholesome or unwholesome, of the first of the seven impulsion javana consciousness in a single cognitive series of impulsion of spore kamma to be experienced here and now. It gives its result in this same existence, but if it cannot do so, it's called ahosi kamma. Okay, according to the third described, thus there are has been ahosi, there has been no kamma result, there will be no kamma result. The volition chetana, but the of the seven impulses, the seven one, the accomplished its purpose is called kamma, to be experienced on rebirth. It gives its result in the next existence. If it cannot do so, it's called ahosi kamma in the way already described. The volition of the five impulsions between these two is called kamma, to be experienced in same subsequent becoming. It gives its result in the future when it gets the opportunity, and however long the round of rebirth continues, never becomes ahosi kamma. Okay, now this is a according chitta process, how we understand the ditta dhamma vedaniya and upapajja vedaniya aparapari vedaniya. Because in the present chitta process, the first moment of the javana can produce the resultant in this life, they call ditta dhamma vedana. And the last javana can produce result in the next patisandhi, can give the next patisandhi.
And between the fifth javana can give result the during the whole samsara. Okay? And if any of the chetana, if they cannot produce the kam vipaka, it's become ahosi, left. This is a brief meaning. Okay? Cetana atau niat ini, baik yang kusala ataupun yang aku salah, dari jawana pertama, jadi jawana pertama di satu rangkaian kesadaran, itu disebut sebagai dita dhamma vedaniya kama. Jadi dia akan dialami di sini dan saat ini. Jadi jawana pertamanya gitu ya. Dia akan memberikan akibat di dalam kehidupan yang sama. Tetapi jika dia tidak dapat menghasilkan akibat, maka dia disebut sebagai ahosi kama. Jadi seperti tiga hal yang disebut, yaitu ada tadi, ada ahosi kama, tanpa akibat kama tidak akan ada akibat atau buah kamanya. Jadi ahosi, tidak akan ada hasilnya. Kemudian cetana tadi dari penjelasan yang kedua ini ya, upapajak pedania. Cetana pada jawana ketujuh yang menyelesaikan tujuannya, artinya dia menghasilkan akibat, itu disebut sebagai kama yang akan dialami pada kelahiran kembali di kehidupan berikutnya. Jadi dia memberikan akibat pada kelahiran berikutnya setelah kehidupan ini. Jika dia tidak bisa menghasilkan akibat, maka dia juga akan menjadi ahosi atau tidak berfungsi lagi, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, dalam cetana yang bersekutu dengan lima jawana yang di tengah, jadi kan ada tujuh, yang pertama tadi yang udah, kemudian yang pertama tadi di tadama vedaniya kama, yang terakhir tadi yang upapaja, yang berbuah pada kehidupan selanjutnya, yang lima yang di tengah, itu disebut sebagai apara paria vedaniya, yaitu kama yang akan dialami di beberapa kehidupan mendatang. Dia memberikan akibat di masa yang akan datang ketika dia memiliki kesempatan. Dan sepanjang apapun lingkaran kelahiran kembali terus berlanjut, dia tidak akan pernah menjadi ahosi. Jadi di sini, jika disingkat, Bante menjelaskan, penjelasan lebih singkatnya, dalam rangkaian kesadaran ada di jawananya itu, jawana pertama itu akan menghasilkan akibat di kehidupan ini jika dia punya kesempatan ya, jadi dita dhamma vedaniya kama. Kemudian jawana yang ketujuh yang terakhir itu akan menghasilkan akibat pada patisandi di kelahiran berikutnya setelah kelahiran ini jika dia punya kesempatan menghasilkan akibat, itu disebut upapaja tadi ya. Sedangkan lima jawana yang di tengah akan menghasilkan akibat di sepanjang samsara. Jadi disebut apara paria vedaniya kama. Maka setiap dari cetana ini, jika dia tidak mempunyai kesempatan menghasilkan akibat, tadi dikatakan yang jawana pertama dan ketujuh saja ya, maka dia akan menjadi ahosi. Sedangkan lima jawana yang di tengah itu, dia tetap akan menghasilkan akibat kapanpun dia punya kesempatan di sepanjang samsara. Oke. Okay. And there, the more explanation, the commentary, you can read by yourself. No need to spend the time. Okay. The another fourfold classification of the kamma is garuka kamma. Bahula kamma. You can say achinna, also habitual. Maranasanna kamma. Death. Death proximity. And katatta kamma. Kamma is stored up by being performed. About that also, garuka kamma is very reprehensible, unwholesome kamma, and very powerful wholesome kamma. The what are the unwholesome garuka kamma? We call Anantariya papa kamma, the killing the mother, father, arahat, like this. And the strong, the wrong view, vichaditti. We call the akusala garuka. What is the powerful, wholesome kamma? Is all type of jhana. All type of jhana mind. But the habitual kamma is what is the habitually, continually done and repeated. Example, someone continuously killing the animal to sell it. Someone selling the meat
cylinder poison, cylinder weapon. This is also called bahula kamma, akusala side. But the kusala side, someone every upasana day taking observe, and every day morning practicing meditation. Every day, three times a day, they are chanting, practice chanting, they're doing the kusala. Okay, this is what we call habitual kamma. About the death, this old, this old means the death proximity kamma is what is remembered with great vividness at the time next become death. What is the mean? This is that there is no question about what is done at the time of death. Means that whatever we are doing near the death moment, sometimes someone attach their properties, their life, and attach their children, attach their duties. This is also for the akusala side. For the kusala side, they are listening dhamma, listening paritta chanting, taking observe, taking sila, and practicing dhamma and reminding the whatever he done in his, before the death. This is kusala side. Okay, katatta kamma is a quite actually the katatta kamma is the kamma stored up by being performed. Means that maybe sometime not this life, maybe in the before, maybe in the past life, maybe the whatever the kamma, maybe this is we call katatta kamma. Also the later they have the experience, the meaning also here. Kamma is stored by the beings performed. Okay, but anyway, the enough to know the brief meaning of this explanation. Sekarang penjelasan lanjutan tentang jenis-jenis kamma. Jadi empat jenis kamma, klasifikasi kamma yang berikutnya adalah, yang pertama adalah kamma yang berat atau garuka kamma, kemudian bahula atau acina kamma, kamma kebiasaan, kemudian marana sana kamma, jadi kamma diambang atau menjelang kematian, dan katata kamma, kamma yang tersimpan di arus kesadaran dan akan muncul memberikan akibat disebut katata kamma. Nah, penjelasannya ini nanti dapat dilihat. Garuka kamma berat atau garuka kamma adalah kamma buruk yang sangat tercela atau kamma baik yang sangat kuat. Jadi dua ya, bisa aku salah, bisa aku salah. Jadi tadi Bante memberikan contoh, misalnya untuk yang aku salah, Bante, the killing mother and everything, what is it called? Anantariya papa kamma. Anantariya. Definitely, yeah, anantariya. Definitely is going to hell. Ajata sattu and the Devadatta and the Devadatta destroy the Buddha's blood, no? And the he break the sangha, no? This is to Anna. The fight of Anantariya papa kamma, Pali. Anantariya papa kamma. Okay. Jadi bahasa Palinya Anantariya papa kamma, yang artinya dia pasti akan memberikan akibat berupa kelahiran di neraka. Misalnya Raja Ajata Satu yang membunuh ayahnya, kemudian Devadatta dia melukai sang Buddha dan memecah belah sangha. Jadi ada lima jenis itu ya, yang membunuh ayah dan ibu. Nah, ini semuanya disebut sebagai Anantariya papa kamma, dan termasuklah micchaditi yang kuat, pandangan salah yang kuat. Nah, ini termasuk ke dalam garuka kamma atau kamma yang berat. Di sisi yang baik tentunya pencapaian jana. Kemudian jenis yang berikutnya, kamma kebiasaan atau acina kamma atau bahula kamma. Oh, tadi ada penjelasan tambahan dari Bante. Contohnya, oh ya, ini untuk yang sorry ya, habitual yang untuk bahula, seseorang membunuh binatang atau dia sudah sedang membunuh, dia menjual, seorang penjual daging, penjual senjata, penjual racun. Jadi ini akan menjadi kamma kebiasaan. Sedangkan di sisi kusala, misalnya setiap uposatha kita melaksanakan uposatha sila, atau setiap pagi bermeditasi, kemudian satu hari chanting 3 kali, ini akan menjadi kamma kebiasaan. Disebut ini ya bahula. Sedangkan jenis yang berikutnya adalah maranasana atau kamma menjelang kematian, adalah kamma yang diingat dengan sangat jelas pada momen menjelang kematian. Jadi di sini dikatakan
tidak perlu dipertanyakan lagi tentang apa yang telah dilakukan pada saat kematian. Jadi kalimat ini saya bold karena agak membingungkan, tapi artinya adalah langsung saya Bante memberikan contoh di sisi aku salah. Misalnya apa yang kita lakukan pada momen menjelang kematian. Ini disebut sebagai maranasana ya, karma yang menjelang kematian. Misalnya menjelang kematian seseorang melekat kepada hartanya, kehidupannya, anak-anaknya, kecantikannya, dan sebagainya. Nah, ini adalah karma di momen menjelang kematian. Jadi dia pasti bisa memberikan akibat. Kemudian di sisi kusala, misalnya pada menjelang kematian, seseorang mendengarkan dhamma, dia mendengarkan parita atau membaca parita, mengambil sila, mempraktekkan dhamma, atau dia mengingat kusala yang dia pernah lakukan sebelumnya, maka ini bisa menjadi momen karma menjelang kematian dan menghasilkan akibat berupa kelahiran kembali di alam yang baik ya, kalau yang kusala. Sedangkan jenis yang berikutnya adalah katata kama. Katata kama itu adalah jenis kama yang tidak termasuk di dalam tiga jenis kama yang sebelumnya. Jadi kama jenis ini bukan hanya dilakukan di kehidupan ini, juga di kehidupan-kehidupan lampau. Jadi yang manapun kama yang tidak termasuk di dalam tiga jenis kama yang sebelumnya, maka ini masuk ke dalam katata kama. Jadi ini adalah penjelasan, kita hanya perlu mengetahui penjelasan singkat pengertian dari masing-masing jenis kama ini. Ya. Yeah. The another fourfold classification of the karma is Janaka karma, productive karma, Upatambaka karma, supportive karma, Upapilaka karma, obstructive karma, Upaghataka karma, destructive karma. But the commentary explain the Janaka karma is what produce resultant continuity by providing rebirth linking and so on. Actually, the Janaka karma arising the nearly dead moment, the nearly dead process, they had the power of the karma, no? That power we call Janaka karma. But Upatambaka karma prolong the occurrence of continuity of pleasure and pain for the endurance of materiality. Understand, no? But the obstructive karma slowly diminish the endurance of pleasure or pain when they occur. It's cut off the result of the karma without giving any result of its own. But the destructive karma, however, cuts off weak karma and makes its own result arise. This is their difference. Okay, but they had a lot of explanation later, then you can read later by yourself. Ada banyak penjelasan, identity teman-teman boleh baca di materinya ya, karena panjang sekali. Jadi saya bantu menjelaskan secara singkat. Kemudian klasifikasi yang berikutnya, ada 4 klasifikasi kama yang lain, yaitu kama produktif atau janaka, kemudian upatambaka kama atau kama yang menyokong atau memperkuat, kemudian upapilaka kama, kama yang mengganggu atau menghalangi, dan upaghataka kama atau kama yang menggantikan dan atau menghancurkan. Penjelasan untuk janaka kama adalah kama yang menghasilkan akibat berupa kelangsungan dengan menyediakan kelahiran kembali. Artinya dia menghasilkan kelahiran kembali, itu kalimat sederhananya. Jadi janaka kama ini muncul di momen menjelang kematian. Jadi kekuatan yang menghasilkan kelahiran kembali itulah disebut sebagai janaka kama. Kemudian jenis yang berikutnya adalah upatambaka kama atau kama penguat atau penyokong. Dia memperpanjang kelangsungan dari kesenangan ataupun kesakitan atau ketahanan materialitas. Artinya kalau yang hasil yang baik, maka dia membuat hasil baik itu jauh lebih panjang gitu ya. Kalau hasilnya akibat yang buruk, menderita, dia membuat penderitaan lebih panjang. Jadi atau dikatakan ketahanan materialitas itu. Jadi kalau yang menyenangkan akan lebih panjang, yang sakit misalnya tubuhnya sakit dia akan lebih panjang sakitnya.
Kemudian yang upapilaka kama, kama yang mengganggu atau menghalangi, dia akan perlahan-lahan menghilangkan ketahanan. Artinya tadi yang kesenangannya harusnya berlangsung lama, karena ada kama pengganggu ini, jadi dia membuatnya menjadi pendek gitu ya, dia mengganggu ketahanannya. Ataupun sakitnya harusnya dia panjang, tapi karena kusalanya dia jadi sakitnya bisa segera hilang gitu ya, segera sembuh. Jadi dia memotong akibat dari kama yang lain tanpa memberi akibat apapun dari kama yang dia bawa. Jadi dia hanya mengurangi efek, mengurangi atau mengganggu efeknya. Jadi dikatakan memotong. Terus jenis kama yang terakhir yaitu upaghataka kama, itu disebut kama pengganti atau penghancur. Dia ini langsung memotong. Tadi kan dia pelan-pelan menghilangkan efeknya tanpa memberikan efek dia sendiri, tetapi kalau kama penghancur itu dia memotong kama yang lemah dan membuat akibat yang dibawanya muncul. Jadi dia punya kekuatan, dia menghasilkan kamanya menggantikan kama yang lemah. Jadi ini adalah perbedaan si kama penghancur dan kama pengganggu. Yeah, I think they have the meaning later you can read, no? No, it is there. Yeah, yang berarti kita baca. Yeah. There's no doer apart from the comment its result. But this one also, the copy from the Suddhimagga, they are experiencing that the some of the ancient the Pali Gatha also about the karma. There's no is the for the regarding the karma. Okay, there's a lot of Pali Gatha also. I think we can skip, no sister? Skip. Bante? Yeah, because better tell to them because they can read. Okay, jadi untuk okay. Yang kama pelaku, tidak ada pelaku selain kama dan akibatnya. Nah, untuk yang ini penjelasannya panjang, teman-teman bisa baca di materinya. Nanti saya upload ya, tapi ini terjemahannya belum selesai. Kemudian, di sini dikutip dari Visuddhimagga dan juga Paligata kuno, yang menjelaskan tentang kama, nanti bisa dibaca. Kita Bante akan skip ya, karena panjang sekali. But the detailed explanation of nanakanika kama, one more thing. Please refer to the detailed nanakanika kama charts A and B at the end of this appendix. Anyway, these charts provide details analysis of the relation state in pachya nitesa. Wholesome and unwholesome kamma is related to resultant aggregates at and kamma born materiality by kamma condition. Now you know the result aggregates are the 36 result of consciousness and the different kind of kamma born materiality are rebirth karma born, during life karma born, and non-precipient karma born materiality. The way the items in the chart have to be read and the explanation connected therewith are given below. The note, yeah. Okay. Sister? Sekarang penjelasan terperinci dari kama nanakanika kama atau kama pada waktu yang berbeda, artinya memberikan akibat pada waktu yang berbeda. Harap merujuk kepada bagan terperinci A dan B dari nanakanika kama pada akhir dari appendix 2 ini, yang di bawah berarti ya. Jadi di bagan itu menampilkan analisis terperinci dari hubungan yang disebutkan dalam Paccayani Desa. Jadi di mana kama baik dan buruk berhubungan dengan agregat hasil dan materi hasil kama melalui kondisi kama. Jadi kalimat dalam Paccayani Desa, kusala kusalam kama wipakanam khandanam kata tata rupanam kama paccayana paccayo, ini artinya kusala dan akusala kama menghasilkan wipaka khanda, wipaka nama khanda, beserta kata tata rupanam, jadi materi hasil kama atau kama carupa melalui kondisi kama, melalui kondisi kama atau kama paccayana paccayo. Maka hasilnya tadi dikatakan kan yang agregat hasil wipakanam khandanam ini terdiri dari 36 wipaka cita atau kesadaran hasil dan
Kata taca rupanam berarti ini merujuk kepada kama jarupa yang terdiri dari tiga jenis yang tadi di pati sandi, di pawati kala, dan juga asanya sata kama jarupa. Cara membaca item-item di dalam bagan dan penjelasan yang berhubungan di sana dijelaskan berikut. Oke, Bante. But later than number one, the 11 unwholesome volition, apusara chetana, exclusive of restlessness produced result at rebirth, particularly in the four lower planes of apaya bhumi. As unwholesome resultant investigating consciously accompanied by equanimity. And rebirth karma born materiality. Now, I already told, no, there are 12 akusala chitta, but except uddacha chitta, the 11 chitta can produce the patisandhi in the woeful place with karma born materiality. Which chitta is given patisandhi? Is akusala ipaka, upekka sahagata santhena chitta together patisandhi kammaja rupa. Uddacha chitta cannot produce patisandhi and the karma born material in the woeful place. Jadi dari tabel nanti di yang nomor satu ini dikasih tebal gitu ya. Jadi merujuk kepada yang di atasnya. Perhatikan bahwa nomor yang diberi penebalan pada awal dari setiap bagian merujuk pada nomor baris di dalam bagan. Jadi kalau satu dikasih tebal ini nanti dia di baris pertama di dalam bagannya. Kesebelas aku salah cetana, kecuali udaca, si kegelisahan. Jadi kak ada 12 aku salah cetana, tapi dikurangi satu yang udaca. Itu akan menghasilkan akibat berupa pati sandi di empat alam rendah atau apa ya bumi. Dan yang memberikan kelahiran pati sandi ini yang berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembalinya adalah aku salah wipaka, Upekha sahagata santirana cita. Kita udah tahu ya, santirana cita yang aku salah wipaka itu berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali di alam menyedihkan. Dan dia juga akan menghasilkan pati sandi kama jarupa ataupun materi hasil kama pada momen kelahiran. Jadi di sini di antara 12 tadi dikatakan udaca itu tidak bisa menghasilkan pati sandi dan juga tidak bisa menghasilkan pati sandi kamaja rupa. The 12 unwholesome volitions, akusala cetana, produce result during life lifetime. In the 26 five aggregates plane, the panchavakara bhumi, there are 11 kamavacara bhumi, 15 rupavacara bhumi. As the seven unwholesome result of consciousness, apusala vipaka citta and during life karma born material pavati karma jarupa can produce. Okay. Kemudian 12 akusala cetana berarti semua 12 ya, dia akan menghasilkan di sepanjang kehidupan. Jadi tadi kan kalau 12 itu yang bisa menghasilkan pati sandi cuma 11. Tapi kalau di sepanjang kehidupan 12-nya ini semua bisa menghasilkan pati sandi. Jadi di mana saja? Tentunya di 26 alam dengan 5 khanda. Jadi kalau 26 itu dibagi 11 kama wacara yang alam indera dan 15 rupa wacara. Kemudian dia menghasilkan ini melalui apa? Melalui akusala wipaka cita. Jadi ada 7 akusala wipaka cita yang itu akan menghasilkan akibat dari 12 akusala cetana ini di sepanjang kehidupan. Juga dia menghasilkan pawati kamaja rupa ataupun materi hasil kama di sepanjang kehidupan. About the restlessness mind, does not produce rebirth result. According to Dhamma Sangani commentary, Attasalani commentary explain, what is the reason why Uddacha Chitta cannot produce Patisandhi result, Patisandhi Paka. But when action is put forth by these 12 classes of unwholesome consciousness, excepting the one accompanied by restlessness, the remaining 11 involve rebirth. When the kind that is accompanied by doubt, being weak and without obtaining a decision, involves rebirth. Why does not
the one accompanied by restlessness, which is strong and has obtained a decision, do so. Because of it is not being a state removable by the path of insight, the dasana by sotapatti. Did it carry rebirth, it would come in the divisions named removable by the path of insight. Hence, expecting it's the remaining 11 involves rebirth. Moreover, when action is put forth by any of the 11, there is rebirth in the four planes of suffering by that volition. And rebirth is got by the rootless mind consciousness element, investigating consciousness, accompanied by equanimity as an unwholesome result. This would also be a getting of rebirth in the four planes of suffering by the kind of consciousness accompanied by restlessness. If so, there should then be removable by the path of insight. But because there is to this kind of consciousness not getting of rebirth in purgatory, therefore it does not come in the divisions. But anyway, you have to understand the restlessness is uddaccha, no? Uddaccha cannot destroy it with sotapatti magga. Uddaccha must be destroyed with arahatta magga. But uddaccha is the mental factors we are talking. The uddaccha citta not including here. Uddaccha citta, if they are removed by the sotapatti magga, meaning uddaccha we cannot, uddaccha cetasik also cannot stay alone because citta already removed. That's why uddaccha citta cannot give patisandhi. This is a brief, I think they have the meaning. One more time about the udaccha citta, Bhante, in the mental factor. Yes, because why? Moha, ahirika, anottapa, udaccha. Four akusala, sadharana, mental factor, udaccha, no? Hmm. This is the mental factors. Yes. That mental factors become the defilements. Defilements, one of fetta, sanyojana. Roparaga, aroparaga, mana, udaccha, avicca. There are five fetters we can destroy with arahatta magga. Mm-hmm. Okay, that uddaccha mental factor. Uddaccha is a defilement that we can destroy, eradicate by arahatta magga only. Mm-hmm. Uddaccha cannot cannot destroy with sotapatti magga or sakadagami anada magga. Okay. Yes. Ini adalah penjelasan dari Dhammasanggani dikatakan atas salini bagian 302 gitu ya. Jadi di penjelasan lebih selanjut kenapa udaccha tidak menghasilkan akibat berupa kelahiran kembali. Jadi kalimat ini saya baca juga agak, makanya saya kasih bold kuning gitu ya, agak memusingkan. Ketika suatu tindakan atau aksi itu dihasilkan oleh 12 kesadaran yang tidak bajik ini, 12 akusala cetana ini, kecuali kesadaran yang disertai kegelisahan atau udaccha, sisa 11 kesadaran dapat menyebabkan kelahiran, tadi sudah disebutkan. Ketika kesadaran yang disertai keraguan-raguan, si wicikicca, dia lemah dan tidak dapat memutuskan, tapi dia dapat menyebabkan kelahiran. Jadi mengapa kesadaran yang disertai kegelisahan, yang disertai si udaccha tadi, kesadarannya kuat dan juga dapat memutuskan, tetapi kenapa dia tidak dapat menyebabkan kelahiran? Dikatakan karena ia tidak dapat dihilangkan dengan dasa nena pahataba. Ini maksudnya adalah dengan sotapatti magga. Karena sotapatti magga kan hanya menghilangkan tiga belenggu. Ya, jadi wicikicca, silabata paramasa, itu ya pengetahuan pandangan soal tentang diri, kemudian yang tiga itu, maka si apa ini udaccha adalah salah satu belenggu yang belum bisa dihancurkan oleh sotapatti
maga, sakadagami maga, maupun anagami maga. Hanya arahata maga yang dapat menghancurkannya, sehingga dia belum bisa dihilangkan, dikatakan di sini. Oleh karenanya, kecuali kegelisahan, maka 11 sipsal kesadaran yang lain dapat menghasilkan kelahiran kembali. Jadi maksudnya di sini, si Udaca ini, dia kan namanya sotapana, itu tidak bisa terlahir lagi di alam menderita. Jadi dia ini merujuk kepada si sotapana, ya, makhluk-makhluk suci. Sehingga yang Udaca ini dikatakan tidak bisa menghasilkan kelahiran kembali lagi. Karena kan di alam menderita, karena Udaca kan aku salah. Dia kalau menghasilkan kan pasti di alam menderita, tetapi karena di sotapati itu tidak akan terlahir di alam menderita, maka dia nggak bisa menghasilkan kelahiran lagi. Itu maksudnya. Tadi saya udah coba tanyakan yang ini, gitu ya. Lebih jauh lagi, ketika tindakan dilakukan oleh satu dari 11 kesadaran buruk ini, akan ada kelahiran di 4 alam menderita akibat dari kehendak atau niat itu, di mana kelahiran itu diperoleh melalui elemen kesadaran tanpa akar yang disertai perasaan netral sebagai akibat tidak bajik. Ini kita udah tahu ya. Untuk kesadaran yang disertai kegelisahan juga akan mendapatkan kelahiran di 4 alam menderita. Jika demikian, ia juga dapat dihilangkan dengan jalan pandangan terang. Tetapi karena jenis kesadaran ini tidak menghasilkan kelahiran yang dapat dihilangkan dengan pandangan terang, maka ia tidak termasuk di bagian ini. Maksudnya itu ya, dengan pandangan terang dia tuh nggak bisa dihancurkan, maka dia nggak bisa masuk ke dalam bagian ini. Jadi tadi Bante menambahkan bahwasannya si Udaca ini juga termasuk faktor mental, ya, Moha, Airika, Anuratapa, dan Udaca. Empat kesadaran yang berada pada semua, empat faktor mental yang berada pada semua kesadaran yang tidak bajik, dan dia juga termasuk kekotoran batin, jadi Samyojana. Tadi ada 5 Samyojana yang belum, yang dihancurkan oleh Arahata Maga, jadi salah satunya adalah Udaca ini. Jadi, karena itu dia tidak dapat menghasilkan kelahiran kembali selain 12 ini, di antara 12 hanya kesadaran dengan yang disertai Udaca yang tidak dapat menghasilkan kelahiran kembali. Oke. Okay. Ya, dia ada more more explanation about the Udaca, the Dhamma Sangha Nimula and the Parisavida Maggapali also, but this one also okay, you can read and understand about the for consideration, when the volitions which produce wholesome result give in the chart are found that three rooted volitions produce three rooted resultants, two rooted resultant or rootless resultant. Okay, this one. Number two, two rooted volitions produce two rooted resultant or rootless resultant. It could be assumed from that, therefore, that two rooted unwholesome volitions present in greed rooted and hate rooted consciousness produce two rooted unwholesome resultant. But why is it that only rootless unwholesome are produced? Okay, the answer, in the first place, it is to be noted that there are no rooted unwholesome, but only rootless unwholesome resultants. The volitions associated with the rooted unwholesome consciousness are violent. No? So after such volitions arise and cease, they cannot produce results which are associated with unwholesome root that are calm and unroofed. Let alone these unwholesome volitions, even in the case of the three rooted or two rooted wholesome volitions, if they are hemmed by
by unwholesome consciousness. They do not produce the result which are associated with the roots of the volitions that caused it. Hence, two rooted unwholesome volitions cannot produce rooted result. Okay, you understand? Very long. Mastuding. Bente. Ini yang atas ini nanti dibaca ya teman-teman. Bente skip langsung ke ini sebagai pertimbangan. Seperti yang ditunjukkan di bagan, ketika si cetana menghasilkan hasil yang baik, kusala wipaka, maka setelah diperiksa ditemukan bahwa tihetuka cetana ataupun cetana berakar tiga akan menghasilkan tihetuka wipaka ataupun hasil, kesadaran hasil yang berakar tiga juga. Begitu pula dwihetuka wipaka, jadi artinya hasil yang berakar dua ataupun ahetuka wipaka. Maksudnya tadi yang tihetuka cetana menghasilkan bisa menghasilkan tihetuka wipaka, bisa dihetuka wipaka dan ahetuka wipaka gitu ya. Kemudian dapat juga diasumsikan dari poin kedua bahwasannya dwihetuka akusala cetana, berarti akusala cetana yang berakar dua, jadi baca palinya lebih gampang daripada bahasa Inggrisnya panjang banget. Kemudian dia ada pada loba mula dan dosa mula. Jadi kesadaran yang berakar pada loba dan kesadaran yang berakar pada dosa. Jadi kesadaran ini menghasilkan dwihetuka akusala wipaka atau kesadaran hasil berakar dua. Tetapi mengapa yang dihasilkan adalah kesadaran hasil tanpa akar atau ahetuka aku salah wipaka. Tadi kan yang berakar tiga menghasilkan berakar tiga, bisa menghasilkan berakar tiga. Kalau dari logika itu berarti yang berakar dua juga menghasilkan yang berakar dua. Tetapi kenapa yang dihasilkan malah ahetuka tanpa akar? Ahetuka aku salah wipaka. Jawabannya. Pada pertama, diketahui bahwasannya harus dicatat bahwa tidak ada sahetuka aku salah wipaka. Artinya aku salah wipaka, kesadaran aku salah wipaka yang berakar. Nggak ada ya, kita tahu semua yang wipaka yang aku salah itu ahetuka. Jadi, cetana yang berasosiasi atau bersekutu dengan kesadaran yang berakar atau sahetuka aku salah, berarti kesadaran buruk yang berakar, itu kesadarannya kasar gitu ya. Jadi, setelah niat itu muncul dan padam, mereka tidak bisa menghasilkan akibat yang bersekutu dengan kesadaran yang berakar, yang bajik ya. Karena kesadaran bajik itu tenang dan tidak acak. Lebih lanjut, aku salah, apalagi aku salah cetana gitu. Tadi dengan ku salah cetana aja nggak bisa. Gitu maksudnya, apalagi aku salah cetana. Bahkan dalam kasus ketiga tihetuka atau dwihetuka kusala cetana, jadi kusala cetana, cetana bajik berakar tiga atau berakar dua, jika mereka itu dikelilingi, ini dikepung, heminta dikelilingi atau dikepung dengan kesadaran yang tidak bajik, artinya setelah melakukan kusala, dia melakukan menyesal dan sebagainya, mereka tidak menghasilkan akibat yang bersekutu dengan akar-akar dari cetana yang menyebabkan mereka. Artinya kan turunkan downgrade. Dia enggak, kalau dia berakar tiga, awalnya jadi hasilnya enggak berakar tiga, gitu maksudnya. Oleh karenanya, kesadaran tidak bajik berakar dua atau dwihetuka akusala cetana tidak bisa menghasilkan kesadaran hasil yang berakar atau sahetuka wipaka. Jadi dia tetap yang hasilnya adalah ahetuka akusala wipaka. Gimana? Ya, yeah. They have another answer. I think this one also okay. We can, yeah, this one skip. But the number third, the eight great wholesome volitions produce result. Actually, we know about that. Eight great wholesome, the give result, the partisan in the karma, vachara, sukati plane, and the pavati of the karma, vachara, sukati, and the pavati of the 26 five aggregate plane. It's a brief meaning. Sekarang alasan lain itu nanti bisa dibaca ya. Ada alasan lain kenapa tadi nggak bisa menghasilkan kesadaran yang berakar untuk si aku salah. Sekarang poin yang dipertimbangkan yang ketiga.
tentang mahakusala cetana. Menghasilkan akibat yang pertama pada momen pati sandi itu menghasilkan di alam kamawacara sugati. Jadi yang sugati ya yang menyenangkan. Jadi minimum manusia dan enam alam dewa. Sebagai kesadarannya adalah kusala wipaka, upekha, sahagata, santirana, cita, kemudian juga delapan maha wipaka. Jadi ada total sembilan patisandi wipaka dan juga termasuk kama jarupa pada momen kelahiran kembali. Jadi ribet kama bon, ya patisandi. Kemudian dia juga menghasilkan di sepanjang kehidupan. Jadi di tujuh alam menyenangkan alam indera sebagai delapan mahawipaka dan juga di sepanjang materialitas di sepanjang kehidupan atau pawati kamajarupa. Juga delapan mahakusala ini juga menghasilkan akibat di sepanjang kehidupan di 26 alam dengan lima kanda sebagai ahetuka kusala wipaka. Artinya sepanjang kehidupan itu ya, ahetuka itu melalui indranya, dan juga pawati kamaja rupa, ataupun rupa materi di sepanjang kehidupan. About the eight great resulted in the book, okay. It was so when the function with the proximity condition, anantara pachya. That the eight great resultants perform the function of patisandhi, pavangan, chuti, tadaraman. But they do not function as such in the five material and immaterial plane. For other resultants perform the first three functions in these planes. And the other function is concerned only with sensual being. Sensual impulses and sensual object of the remaining 11 planes, which are sensual, these great resultants do not occur in the beings of the four lower planes, where rebirth is inferior. That's why the seven happy sensual planes are specifically mentioned here. Okay, about the great vipaka. Sekarang tentang delapan mahakusala dalam penjelasan di atas dikatakan dapat dilihat ketika fungsinya dihubungkan dengan anantara pacaya, maka delapan mahawipaka itu melakukan fungsi di momen patisandi. Jadi artinya delapan mahakusala kan dia menghasilkan akibat itu di rangkaian kesadaran di momen patisandi, kemudian sebagai bawangga cita, ya, sebagai bawangga cita dan sebagai cuci cita, juga sebagai tadaramana. Tetapi mereka tidak berfungsi demikian di alam rupa wacara ataupun arupa wacara. Jadi nggak ada ya di alam yang lebih tinggi, di alam jana ke atas itu tidak ada rupa dan arupa. Di mana akibat-akibat yang dilakukan di tiga fungsi yang pertama di alam itu, dan artinya di sini di alam tadaraman, di alam rupa wacara dan arupa wacara itu dia berfungsi sebagai patisandi, bawangga dan cuci cita yang tiga dia bilang, tetapi yang tadaramana kan enggak, tadaramana itu hanya di alam indra, itu maksudnya. Dan fungsi lainnya yang berhubungan dengan kama wacara pugala, makhluk di alam indra, kemudian kama wacara jawana atau jawana di alam indra, dan juga objek indra. Nah, ke 11 sisa alam yang lain, yaitu kama wacara, maka mahawipaka tidak menghasilkan terjadi pada makhluk yang kelahiran di alam rendah, ya, empat alam rendah. Artinya yang dari mahakusala itu nggak akan menghasilkan hasil di yang kelahiran di empat alam rendah, gitu ya. Itulah mengapa hanya tujuh kama wacara sugati yang secara spesifik dijelaskan di sini. Karena kan kama wacara ada 11 tuh. Tetapi hasil mahakusala itu cuma berlaku di tujuh,
yang empat arupa itu, empat apa ya, itu tidak termasuk karena kan itu hasil yang aku salah. Jadi dikatakan ini maksudnya yang maha kusala ini berhubungan hanya dengan tujuh kama wacara sugati ataupun alam kesenangan di alam indra. Yes, the about the ahetuka kusala vipaka citta also, it will not be denied that great wholesome qualities can bring about desirable karma-born material and fruitless wholesome eye consciousness and other in the seven sensuals and 15 fine material plane of the 26 fire aggregates plane. But it will appear strange that such results are also produced in the four lower planes. In these planes, there are comforts and luxuries enjoyed by the king of dragons and king of mythical birds. Some of the other beings, such as elephant and horses, have beautiful bodies, and other have enchanting voice, and so on, all of which provide the opportunity for rootless, wholesome eye consciousness and other to arise. Okay, this is the meaning. Ahetuka kusala vipaka, jadi kesadaran hasil yang kusala yang tanpa akar. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya maha kusala cetana ataupun niat yang bajik dapat membuat hasil berupa kamaja rupa yang menyenangkan. Jadi materi hasil karma yang menyenangkan, yang diinginkan gitu ya. Dan ahetuka kusala caku winyana, artinya hasil kesadaran hasil ahetuka ya. Jadi melihat yang menyenangkan gitu, yang indah. Dan yang lainnya di tujuh kama wacara. Jadi kita bisa melihat, mendengar gitu ya, mencium yang indah-indah dari lima objek itu disebut sebagai yang ini. Ahetuka kusala vipaka. Dan juga ini di alam tujuh alam kama wacara ya, di tujuh alam indra, artinya di alam manusia dan di alam dewa. Kemudian ada 15 rupa wacara, artinya di alam rupa wacara dan juga di dari 26 panca wakara bumi ataupun alam dengan lima kanda. Jadi artinya di alam dengan lima kanda kita bisa mengalami ahetuka kusala vipaka. Itu maksudnya. Tetapi akan aneh ya, kalau akibat-akibat tersebut juga dihasilkan di empat alam rendah. Pada alam-alam rendah ini ada kenyamanan dan kemewahan yang dinikmati memang oleh si Raja Naga ataupun raja dari burung-burung yang mitos gitu ya, yang kayak Garuda gitu dan sebagainya. Beberapa dari makhluk-makhluk itu seperti gajah, kuda memang mempunyai tubuh yang indah dan ada juga yang mempunyai suara-suara yang indah ya, enak, sangat sangat menganyutkan, sangat enak didengar dan sebagainya. Di mana kesemuanya menyediakan kesempatan untuk si ahetuka kusala ini muncul. Misalnya yang dari kesadaran mata gitu ya. Tetapi dikatakan aneh. Jadi dia sebenarnya enggak. Hanya memang mereka makhluk-makhluk di empat alam rendah ini harusnya dia dengan tubuh-tubuhnya itu bisa menikmati. Tetapi aneh kalau hasil-hasil yang baik ini juga dihasilkan di empat alam rendah, itu maksudnya. Ya, they have the kusala vipaka upekkha sahagat samtya citta about that. If unwholesome consciousness, akusala citta, precede and follow any of the eight great wholesome volitions, these volitions become degraded and weak, so produce rebirth with this rootless consciousness. Actually, there after that he explained the tihetu ukkata maha kusala chetana, tihetu kusala chetana,
and the Ukkat and Omaka meaning everything also I think okay, no? I think the repeatedly we no need to explain, but the better we go to the they have the one of the chart, the detailed chart A of Nanakane Kamma condition. This also we can explain it. Jika aku salah cita mendahului ataupun mengikuti satu di antara 8 mahakusala cetana, maka cetana-cetana ini menjadi downgrade ya, degrade, turun kelas dan lemah sehingga menghasilkan pati sandi atau kelahiran kembali dengan kesadaran yang ahetuka. Jadi maksudnya kalau mahakusalanya diikuti aku salah cita baik sebelum dan sesudah, dia akan menghasilkan pati sandi yang ahetuka yang tanpa akar. Jadi untuk yang penjelasan tentang ukata atau omaka gitu nanti bisa dibaca karena sudah harusnya sudah diketahui dan Bante akan skip, akan dilanjutkan ke penjelasan yang berikutnya. Ya, they are the chart. Kama vachara cetana. There are 11 akusala cetana excluding uddaccha. There are 12 akusala cetana including uddaccha. 8 maha akusala cetana. 4th hetuka ukkata cetana. Dihetuka omaka dihetuka omaka and dihetuka ukkata cetana. Dihetuka omaka cetana. Okay, there are six ways. But the 11 akusala cetana can produce, can give the patisandhi result. Can produce the patisandhi in the woeful place. Okay, the citta name, the patisandhi citta name, akusala vipaka upekkha sahagata santira. Okay, one by one, better, no? Okay. Sekarang kita lihat ke tabelnya, kama wacara cetana ataupun niat atau cetana di alam indera itu dibagi ke 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi ada yang satu yang ditebelin, itu maksudnya ini ya, penjelasan dalam tabelnya. Yang pertama adalah 11 akusala cetana kecuali si udaca. Tadi 12 kan dikurangi 1 ya, maka dia akan menghasilkan pati sandi saja. Kemudian di kelompok berikutnya, tadi yang tanda nomor 2 ditebelin itu, 12 aku salah cetana, dia akan menghasilkan di pawati, ya, pawati. Jadi si udaca juga menghasilkan di pawati. Kemudian yang kelompok berikutnya, 8 mahaku salah cetana, kelompok berikutnya lagi yang keempat ada 4 tihetuka ukata, yang superior gini ya, mahaku salah cetana, kemudian kelompok kelima, 4 tihetuka, berakar 3 yang inferior, dan 4 dwihetuka yang ukata, yang superior, mahaku salah. Dan jenis yang keenam adalah 4 dwihetuka omaka, jadi 4 kesadaran berakar 2 yang inferior. Nah, di sini ada 6 cetananya, 6 jenis cetana sebagai pacayanya. Nah, untuk yang pertama dulu, si 11 akusala cetana, Bante ulang di sini, kecuali udaca, maka semuanya akan menghasilkan pati sandi citta. Tapi di ini cetak pati sandi dulu ya. Dan dia akan menghasilkan akibat berupa kelahiran di 4 alam menderita, apa ya, bumi. Dengan kesadarannya adalah akusala wipaka upeka santirana citta. Ya, yeah, about the 12 akusala cetana, can produce the pavatti vipaka in the pavatti in the kama vachara plane and rupa vachara plane. The kama is the 11 plane, no? And then bhumi. There are akusalipaka pekasa santina remaining other akusalipaka citta. But the rupa vachara, there are also the 15 except asanya satta being. Akusala vipaka upekkhasa santina only 3 citta. But at the one is the akusala vipaka eye consciousness, ear consciousness, and receiving consciousness. Only 3. Untuk yang kedua, tadi yang pertama kan dia tadi udah ya, sekarang 12 akusala cetana, itu dia akan menghasilkan akibat di sepanjang kehidupan. Jadi termasuk si udaca. Udaca nggak bisa di pati sandi, tapi di sepanjang kehidupan dia bisa menghasilkan akibatnya. Jadi dia menghasilkan di alam kama wacara. Jadi itu 11 ya, 11 kama wacara di alam indera.
yang 4 ditambah 7 tadi ya, 4 alam menderita, kemudian yang alam manusia, 6 alam dewa, jadi 11 kama wacara, kemudian yang rupa wacara 15. Nah, kesadaran apakah yang berfungsi di sini? Tentunya di alam kama wacara, kalau di sepanjang kehidupan itu aku selalu vipaka UPK Santirana, ini sebagai patisandi ini harusnya ya, dan sisanya adalah sisa ahetuka aku salah wipaka. Jadi aku salah wipaka yang tanpa akar itu misalnya ini ada 6, tentunya kita udah tahu ya kan 7 nih. 1 UPK Santirana. Kemudian yang 6-nya itu tentunya 5 indra dan sampati cananya. Jadi totalnya 7. Kemudian yang di rupa wacara, yang satunya kan dia berfungsi tadi ya seperti di atas yaitu aku salah wipaka UPK Santirana. Sisanya dia bukan 6 tapi 3 karena di alam Brahma dia cuma punya mata dan telinga. Maka aku salah ahetuka aku salah wipakanya itu hanya yang mata, telinga dan sampati cana. Jadi dia 3. Jadi totalnya 4 kesadaran yang berfungsi di sepanjang kehidupan untuk 12 aku salah. Yeah, but same way you have to understand for Mahakusala Chetana, how they give this up. Sugati Kama Vachara and the Panchavakara Bhumi, etc. I think the chart was very easy to understand, no need to explain again and again. Kemudian yang 8 Mahakusala Chetana, jadi dia bisa menghasilkan akibat sebagai patisandi, kemudian juga di sepanjang kehidupan. Jadi kalau dia pati sandi di alam 7 saja ya, 7 sugati kamawacara, alam indra yang menyenangkan. Kemudian di sepanjang kehidupan, dia juga menghasilkan di tadi yang 7 sugati kamawacara dan atau di semua pancawokara. Artinya alam dengan 5 khanda, si 8 Mahakusala Cetana ini bisa menghasilkan akibat di sepanjang kehidupan. Jadi Bante bilang ini tabelnya itu mudah untuk dilihat dan dimengerti, jadi tidak perlu dijelaskan lagi lebih lanjut. Ya, yeah, but the minor wholesome first jhana volition produce result because the jhana 3 level, no? The minor, medium and superior. I think because yes, major also major. About that, the rebirth partisand in the realm of Brahmas, the Brahma result as first jhana result, and rebirth karma born materially produced during the life. First jhana resultant and during life karma born materiality. But the medium wholesome first jhana produce result as a rebirth Brahma Purohita in the realm of the Brahma Purohita as a first jhana resultant and then come arising Patisandhi Kamaja Rupa also. During the Pavati also first jhana resultant and during the life karma born materiality. But the major wholesome, but the panita, we can see, yeah, patam, the panita is excellent. The rebirth patisandhi in the realm of Mahabrahma as first jhana result, and rebirth karma born materiality rise during the life as first jhana resultant and during life karma born materialities. The same way you have to under, but this is the first jhana, no? The paritta, majjhima, and panita, the three type of the three quality of the first jhana. Again, the results are same. The same way there are three quality of the second jhana, third jhana, fourth jhana. But the fourth jhana also, ordinary fourth, the fourth jhana also they are the quality, but giving the result the same. As of number 10 sister, how can this translate first? After that we can go the number 10. Sekarang untuk yang jhana itu kita bagi 3, yang minor, kemudian yang menengah dan yang superior atau major. Jadi yang pertama patama jhana, jhana pertama yang parita, ini artinya yang minor ya.
itu cetananya akan menghasilkan akibat. Pertama adalah kelahiran kembali pati sandi di alam Brahma Parisaja dengan jana pertama wipakacitanya yang jana pertama, dan juga tentunya pati sandi kamaja rupa ataupun materi hasil kama. Kemudian di pati sandia dan di sepanjang kehidupan juga sebagai jana wipaka jana pertama dan pawati kama jarupa. Kemudian untuk patama jana yang majima yang menengah, dia menghasilkan akibatnya sama tetapi alamnya berbeda saja. Dia menghasilkan di alam Brahma Purohita dengan tentunya dengan kesadaran wipaka jana yang jana pertama dan juga pati sandi kama jarupa. Di sepanjang kehidupannya juga sama, yaitu jana pertama, wipaka jana pertama dan juga pawati kama jarupa. Kemudian yang superior, si major ini yang tinggi atau panita, disebut patama jana panita, menghasilkan akibat kelahiran di alam maha brahma dengan menggunakan juga kesadaran yang sama, yaitu wipaka cita jana pertama dan juga pati sandi kama jarupa. Dia akan menghasilkan pati sandi kama jarupa di sepanjang kehidupannya juga sama, yaitu dengan jana pertama, wipaka jana pertama dan juga pawati kama jarupa atau kama jarupa di sepanjang kehidupan. Jadi semua tiga kualitas ini, baik yang minor, medium dan superior, itu sama hasilnya, kesadarannya sama, hanya berbeda kualitasnya sehingga alamnya berbeda. Sama dengan jana kedua, ketiga dan keempat. Nanti akan melanjutkan menjelaskan. Oke, nanti. Yeah, the ordinary wholesome fourth jhana produce result at rebirth in the vehapala as fourth jhana resulted and karma born materiality. During the life fourth jhana resulted and during life karma born materiality. There's only one fourth jhana plane, the vehapala, and so whether the fourth jhana is minor or medium or major, the lifespan here 500 kappa. But they are different in the supernormal power of comforts depending on the grades. Number 11, the wholesome fourth jhana attained by non-attachment to consciousness, mental state, produce result at the rebirth, patisandhi, the non-precipient plane at vital non number na jivita navaka kalapa asansatta patisanti kammaja jivita navaka kalapa rasi. Okay, sekarang yang nomor 10. Nomor 10 ini merujuk kepada jana keempat. Jadi jana kedua, jalan alam jana kedua dan ketiga itu sama tadi ya, baik yang superior, menengah dan inferior, menengah dan superior itu sama. Jadi bedanya adalah hasil di kualitas alamnya saja, tapi kesadaran yang menghasilkan sama sesuai dengan tingkatan jananya. Sekarang jenis yang ke jana keempat. Untuk jana keempat kusala yang biasa itu akan menghasilkan kelahiran pati sandi di alam wehapala itu dengan kesadaran hasil atau wipaka jana keempat dan juga tentunya menghasilkan pati sandi kamaja rupa. Di sepanjang kehidupannya juga sama dengan kesadaran yang sama, ini wipaka jana keempat dan pawati kamaja rupa. Jadi untuk alam dengan jana keempat itu cuma ada satu, jadi disebut sebagai wehapala. Jadi walaupun di jana keempat itu tetap memang ada yang minor, parita, yang medium, majima, ataupun yang superior, yang major atau panita, tetapi dia mereka akan terlahir ke satu alam yang sama karena alamnya cuma satu gitu ya, dan rentang hidup di sini adalah 500 kappa. Tetapi walaupun mereka lahir di alam yang sama, ada perbedaan di dalam kekuatan supernormalnya dan juga kenyamanannya. Jadi bergantung kepada level dari kualitas jananya. Kemudian jana keempat yang kusala yang dicapai dengan ketidakmelekatan kepada kesadaran atau batin itu akan menghasilkan kelahiran pati sandi di sebagai makhluk asanya sata, sebagai dengan asanya sata pati sandi kamaja
Nah, kalau baca bahasa Palinya lebih gampang dimengerti. Jadi pati sandi kamaja rupa makhluk asanya sata berupa jiwita nawaka rupa. Ya, jadi yang nonat yang sembilan. Jiwita nawaka rupa. Yeah, actually, after that explaining the which method they are going to use, but this one also later you can understand. But the number 12, but the wholesome fourth jhana of the non-written anagam with surpassing confidence produced result. Okay, there was saddha. And but this one also explaining the rebirth partisan in the realm of the aviha bhumi. Fourth jhana resultant and rebirth come born materiality rising. During the life also fourth jhana resultant and during life come born materiality. The non-returner reborn is one of the fifth pure boards. Suddhavasa is accordance with the degrees of the five faculties. Okay. As the shown in the chart, so that rest can be read off. Kemudian khusus untuk anagami yang tidak kembali, yang telah melampaui keyakinan akan menghasilkan akibat kelahiran pati sandi di alam awiha brahma, sebagai dengan kesadarannya adalah tetap jana keempat ya, wipaka jana keempat, dan juga menghasilkan pati sandi kamaja rupa. Di sepanjang kehidupannya juga menggunakan kesadaran yang sama dan juga pawati kamaja rupa. Jadi si anagami akan terlahir di salah satu dari lima alam sudawasa sesuai dengan tingkatan dari panca indria. Nanti nampak di tabel ya, tabel ada di bawah. Jadi yang lain juga dapat dilihat seperti itu. The four horse immaterial relation. Kusala arupa cetana, infinity of space, akasa, and so on. And the result they are produced are given in the condensed form in order to save space. Only the giving the chitta only, nama only, no rupa there. Here also the four wholesome path relations and the fusion consciousness, they are produced are condensed. This item should be read as follow. But volition associated with the path consciousness of the stream winner produce fruition consciousness of the stream winner in the seven happy sensual plate and the ten fine material plate up to the realm of the great reward. Okay, they are all together 17 plates. The same evolution associated with the path of consciousness, the one written Sakadagami. They also produce portion consciousness of the one written in the seven happy sensual plane and the ten fine material plane up to the realm of the great reward and four immaterial plane also, including 21 plane. Evolution associated with the path consciousness of the non-written. They are produced fruition conscious of the non-returner and the 21 plane given above. Volition associated with the path conscious of the arahat produced fruition consciousness of the arahat in the 21 five aggregate plane, excluding of the four lower plane and the four immaterial plane. Yeah, they have become 26, no, sorry. Including asanya satta also, I think, become 21. Oh, okay, become 22. Because the arahatta pala, they are 22. They say the volition associated with the path conscious of the arahat produce portion conscious of the arahat in 22 five aggregates plate, excluding four lower plane and the four immaterial plane. Oh, 26 deduct the apa ya? And the four arupa. Mm. But
we have to the asanyata also you have to include, no? Pratamaka. Asanyata. No, sanya how to. Asanya. That's right. No, sanya. Because no, no, see, first of all, volition associated with the path consists of the non-written anagami magga chetana produced frozen consists of the non-written in the 21 plane. Okay? Same way, arahatta path produced, giving the result, frozen consists in the arahatta in the 22-5 aggregate plane. This is mentioned. What are the 22 here mentioned? Pancha, excluding follow before aropa and aropa aropa vachara. Oh no, no, this is the sentence is they put in the only 26 deduct the 4 apaya vante, so it is 26-22 plus the 4 immaterial. Yes. But the 22 is come from 22 the because they are because the one aggregate plane is asanyata we call, okay, but this is number one chatuvakarabhu there are 4 become 5 this mentioned only panchavakara bhumi bante. Yes, panchavaka only in 15 plus 7. Mm-hmm. Yeah. 15 plus 7. Become panchavakara bhumi. Yeah. Okay? Yes. Kusala arupa cetana. Sekarang yang arupa ya, arupa. Di akasanan caya tanah dan sebagainya akan menghasilkan akibat-akibat sesuai dengan yang di atas gitu ya. Sesuai intinya adalah untuk yang batin saja, ini kan arupa ya, arupa tanpa rupa hanya batin. Jadi sama seperti yang disebutkan di atas gitu, penjelasannya sesuatu nanti dapat dilihat di tabelnya. Kemudian turun lagi yang ke-14. Di sini juga disebutkan bahwasannya kusala maga cetana, kesadaran maga ya, akan menghasilkan palacita yang dihasilkan. Dapat dibaca sebagai berikut. Niat yang bersekutu dengan kesadaran jalan dari sotapati maga cetana, itu artinya ya, menghasilkan sotapati pala di 7 kama wacara sugati, di 7 alam indera yang menyenangkan, juga di 10 alam material halus atau rupa wacara sampai ke WH pala. Jadi totalnya ada 17. Kemudian niat atau cetana yang bersekutu dengan magacita dari atna sakadagami ya, sakadagami maka cetana menghasilkan sakadagami pala di 7 kama wacara sugati ataupun di alam indera yang menyenangkan dan juga di 10 alam rupa wacara sampai ke WH pala dan juga menghasil di 4 arupa wacara. Jadi 7 ditambah 10 ditambah 4 dapat 21 alam. Jadi untuk yang sakadagami. Kemudian cetana yang bersekutu dengan maga cita dari anagami. Jadi anagami maga cetana menghasilkan akibat berupa anagami pala di 21 alam sama seperti yang sakadagami. Kemudian cetana yang bersekutu dengan kesadaran jalan dari arahata atau arahata maga cetana menghasilkan arahata pala di 22 alam dengan 5 agregat. Jadi 15 tambah yang 7 ya. Jadi pancawakara bumi tentunya yang dikeluarkan pastinya 4 apaya. Nggak mungkin dong arahata itu berhubungan dengan itu. Jadi itu dikeluarkan dari pancawakara bumi. Dan juga di sini mencakup 4 arupa wacara. Jadi 22 di tempat 22 ditambah arupa wacara total 26 alam. Okay. About the place again. Nanakanika kamma condition occurs in 30 planes exclusive of the non-asanyata plane.
the sensual and about the lofty volitions in continuity of the layana sekka in the realm of the great river Vihapala, the highest realm of the Akanitaka, and the plane of Nevasanya Nasanya are excluded. The reason is that the learners Sekka in these three places are reborn in the same plane and not in another. Understand? Yes. Untuk alam-alam, jadi nanakanika kama, kondisi nanakanika atau kama yang menghasilkan pada waktu yang berbeda, itu terjadi di 30 alam kecuali asanya sata. Jadi asanya sata itu kan tidak ada kesadaran, jadi gimana dia menghasilkan akibat gitu ya, jadi tidak bisa. Nah, kama wacara dan mahagata cetana, artinya cetana untuk di alam indera dan juga kesadaran agung itu rupa jana dan arupa jana ya, di dalam kelangsungan kesadaran dari sekha, sekha itu adalah makhluk suci di bawah arahata pala, jadi semua makhluk suci ini, yang pertama, mereka yang terlahir di alam Vihapala, kedua, yang terlahir di Akanita, ini masing-masing yang tertinggi ya di masing-masing alam Brahmanya, dan yang ketiga adalah Nevasanya Nasanya. Nah, para sekha yang terlahir di tiga jenis alam ini itu dikecualikan, artinya mereka kusala yang dilakukan di sana, cetana yang dilakukan di sana tidak bisa menghasilkan akibat kelahiran kembali di alam manapun, karena dia akan pasti terlahir lagi di alam yang sama untuk sampai dia mencapai pencerahan arahat, sampai mencapai arahata phala. Also, lokiya kusala and akusala of being for whom it is going to be there is a last birth, pachim bhavika, are excluded because they are sure to be arahat in their present existence. And so there is no more rebirth for them. Just like explained Bhante Angulimala, he already committed a lot of akusala, no? But he became arahat. Other, so someone doing a whole lot of kusala, end of the, before the death, they became arahasi. Can we give result, no? So, again, expecting the one wholesome mahagata volition which will produce result, all the other countless wholesome lofty volitions are excluded. Begitu pula cetana di alam yang lokiya gitu ya, yang duniawi dan yang kusala dan akusala. Jadi kusala dan akusala yang di alam duniawi gitu ya, lokiya, dari makhluk-makhluk yang akan mendapatkan pada kelahiran terakhir mereka, pacima bawika, ini dikecualikan karena mereka sudah pasti akan mencapai tataran arahata pada kehidupannya saat ini, sehingga tidak akan ada lagi kelahiran berikutnya. Contohnya kayak yang mulia Angulimala, walaupun dia telah melakukan banyak akusala kama pada kelahiran terakhirnya, tetapi karena dia pasti akan mencapai tataran arahata, maka setelah dia mencapai, dia tidak akan terlahir lagi, jadi tidak akan menghasilkan akibat lagi, kecuali dari satu kesadaran kusala mahagata cetana yang menghasilkan akibat, sisa semua kusala mahagata cetana itu dikecualikan. Oh sorry Bhante, I don't get this last sentence again, accepting kusala. Accepting the one wholesome kusala mahagata cetana. Oke. Okay. Oh, I understand. Yang menghasilkan kan satu gitu, yang lainnya tidak akan menghasilkan akibat lagi. Itu maksudnya. Karena kan banyak sekali kan ketika dia melakukan gitu. Untuk menghasilkan satu kelahiran kembali tentunya cuma satu. About the person.
the conditions occurs in 11 type of persons, exclusive of the arahat, who is without wholesome unwholesome relations. The note, ya putujjana, no? The photo putujjana, dugati, ahetuka, sukati ahetuka, dihetuka, dihetuka. So the 8 type of ariyapunggala, okay? Mm-hmm. And then they have the chart also, I think it's also similar. Let me finish all. Nah, ini jenis manusianya. Jadi kondisi ini berlaku terjadi kepada 11 jenis makhluk kecuali makhluk arahat yang tanpa kusala dan kusala dan akusala cetana. Jadi arahat kan sudah tidak ada kusala dan akusala. Jadi hanya pada 11 jenis dibagi 2. Yang pertama adalah 4 jenis makhluk putujana. Makhluk biasa, manusia biasa, makhluk biasa ya. Jadi termasuklah dugati ahetuka, makhluk yang terlahir di alam-alam yang rendah, yang tanpa akar, ini ya, kemudian sugati ahetuka, kemudian makhluk tanpa akar di alam menyenangkan, kemudian yang dihetuka berakar 2 dan makhluk berakar 3. Ini 4 jenisnya. Sisa 8 jenisnya adalah Arya Pugala yang Sotapati Magapala, Sakadagami Magapala, Anagami Magapala, dan Arhata Magapala. Jadi total 12 jenis manusia. Makhluk, sorry. Oke. Okay. Sisanya oke, okay, dia. Yeah. Yes, oke. Okay. Oke, Bante. Ya. Yeah. The chart also you can understand very easy. And about the all are the summary here. But the woeful place, then 7, there's the Sugati and the Rupavachara world and Rupavachara and the lifespan also there. And the Vichitta can produce the Patisandhi of this plane, explaining here. Okay. Yeah, now there are a lot of information under the Kama Paccaya. Now, today, so we finished the Kama Paccaya now. I think some of the parts I skip, but you can read by yourself. I think can understand. Maybe we are going to break 1 month, no? Until the opposite of the day of the November. After November, opposite, we can start again. Next part, yeah. Okay, Mante. Jadi di tabelnya nanti bisa dilihat ya satu-satu pelan-pelan. Itu nampak di sana jenis Mahagata Lokutara cetananya tadi kan yang Kamawacara gitu ya, sekarang yang Lokutara, yang mana kesadarannya menghasilkan di alam mana, itu semua tersebut nampak dengan jelas, dapat dilihat pelan-pelan. Jadi Kamapacaya banyak sekali penjelasannya. Jadi karena mempercepat, jadi Bante skip beberapa bagian sehingga kita bisa baca aja ya, untuk bisa mengerti dibaca di materinya. Jadi setelah ini akan off untuk kelas patananya selama 1 bulan karena Bante akan sibuk untuk Katina, sampai nanti hari Uposatha di bulan November kita akan lanjutkan kembali. Okay. I wish you all the best. May all of you be healthy. May all of you be well and happy. May all of you be free from all suffering, attain nirvana soon. Sadhu. Thank you. Thank you, Bante, for the explanation. Sahabat Dhamma, mari kita semua bersikap anjali. Dengan segala kerendahan hati, mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Mohon maaf, Bante. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through the actions of our body, speech, or mind, we wish sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Satu. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhu Sugatawangsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for sharing merit and aspirations recitation. You repeat after me. Ittavata ca ammehi. Ittavata ca ammehi. Sambhatang punya sampadang. Sambhatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu.
Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Idang mi nyati nang hotu. Idang mi nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idang mi nyati nang hotu. Idang mi nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idang mi nyati nang hotu. Idam me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idam me punyang. Idam me punyang. Asavakkaya vahang hotu. Asavakkaya vahang hotu. Idam me punyang. Idam me punyang. Nibbanas paccayo hotu. Nithanasa pacayo hotu. Mama punya bhagang. Mama punya bhagang. Sabba satanang. Sabba satanang. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samang. Punya bhagang. Punya bhagang. Labhantu. Labhantu. Sadhu, sadhu. Buddha sasanang cirang tiddhatu. Buddha sasanang cirang tiddhatu. Buddha sasanang cirang tiddhatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana paccayo hotu.